seluruh banjir. Berupa tepung, gula, kemudian telur, kemudian cacat, kemudian buah-buahan, kemudian air mineral seperti susu. Besok ada masuk lagi tidak? Ada masuk. Dapat terakhir. Berapa kontainer? Dua. Tiga. Dengan kapal apa? Yang tol laut ya? Dua tol laut, satu. Satu reguler. Oke, baik. Tiba sekitar tanggal 20 kalau tidak salah. Sama-sama ya. Satu kapal. Siap. Iya, baik. Oke, persiapan untuk Natal tiba lagi nanti tanggal 20 sebanyak 3 kontainer miliknya toko Galaxy sebanyak 3 kontainer atau 60 toko sekitar tanggal 20. Baik, demikian. Ini apa namanya, stok cukup ya untuk Natal? Cukup ya? Kalau kapal besok ini masuk lagi. Cukup ya? Siap, baik. Oke. Tersedia stok nugget. Ya. Ini kami di gudang pengawasan ketahanan stok persiapan Natal dan Tahun Baru, melihat dari dekat kesiapan ketahanan stok bahwa sampai hari ini di gudang masih cukup banyak barang ketah kebutuhan pokok. Ya, tepung juga tersedia dalam jumlah banyak. Yang kami sampaikan tiba di Makfak Kain Pelaria tanggal 11 Desember 2021, pukul 11.30 tiba dari Wahai di Makfak Kain Pelaria, mengantar turun barang kebutuhan pokok, sayur mayur dan buah-buahan, dagangan antar pulau dari Wahai Makfak. Ya, kemasan didominasi sayur mayur dan buah-buahan. Ya, baik, tiba di Pakpak, matang sayur mayur dan buah-buahan dari Wahai. Dari Wahai, perdagangan antar pulau Pakpak Wahai. Ya, ini barang banyak, termasuk cabai, kunde, pisang, sawi juga ada. Muatan cukup penuh,
sayur mayur dan buah-buahan penuh. Masih banyak ke lihat barang-barang turun dari seorang persiapan tahun baru dan Natal dan tahun baru. Ya ini ada Amanda, mentega juga banyak. Ini telur semua. Telur-telur. Kita periksa telur kondisinya. Lihat, ya telur masih bagus. Kunjungan pengawasan barang tahanan pokok, persiapan barang kebutuhan pokok, persiapan Natal dan tahun baru oleh Dandim Pakpak. Bener kan? Yakin? Apa perasaan ini? Beliau mengadakan perasaan ini. Ajak teman-teman yang juga masyarakat yang ada di samping tetangga kiri kanan ya. Ayo, ini ada. Saya yakin sangat membantu. Setiap malam satu hari Sabtu ya? Sabtu saja Pak. Oh, Sabtu. Dari jam 9 pagi sampai nanti jam 4 sore. Ini kalau harusnya bisa nanti kita ekspor, kita ngajak teman-teman dari luar, boleh nggak? Ya boleh. Boleh aja, kita yang berikan. Harganya jadi pasar. Harganya ditekan harus. Ah, tapi jangan sama dengan di pasar. Konsekuensinya seperti itu. Melihat dari dekat persiapan stok Natal dan tahun baru dan di Pak berkunjung ke outlet-outlet penjualan barang kebutuhan pokok dan penting untuk mengetahui harga dan juga stok barang kebutuhan pokok dalam rangka persiapan Natal dan tahun baru 2021 ini. Baik, demikian informasi dari lapangan. Minyak goreng, kemudian tepung, bumbu-bumbu dapur lengkap. Kilo sekilo gratis 200 gram, harga Rp95.000. Expirednya pun masih lama, September 2020. Kentang berapa 1 kilo? Kentang 25. Kentang 25, kemudian berapa? 15. 2? 15. 2 kilo? 1 kilo 15.000. Bawang 1 kilo berapa? 35. Kemudian ini wortelnya berapa? Wortel 25. Wortel 25. Bawang putih? Bawang putih 35. Iya. Baik, itulah salah. Harga-harga sayur mayur. Ayam 55. Ayam 55. Saya juga di Dewata juga cukup tersedia minyak goreng berbagai merek.
berbagai ukuran tersedia. Ya, minyak goreng tersedia masih cukup. Tersedia bumbu kue juga lengkap di sini, tersedia di Dewasa. Oke, juga ada beras ya, beras juga tersedia. Minuman kaleng, minuman ringan juga tersedia banyak. Pemanis kental tersedia dalam jumlah banyak. Ya, harganya juga ada di sini. Di toko-toko tersedia ya, telur kualitas bagus masih tersedia di toko-toko. Ada minyak goreng juga tersedia, minuman kaleng, kemudian ini ya, gula mentega juga tersedia ya, beras juga ada beras. Kemudian di depan bumbu dapur ya, ini bumbu dapur juga tersedia. Ya, telur masih banyak di toko-toko. Kecap juga tersedia. Ya, ini ya, sayur mayur juga lengkap, masih komplit. Ya, ada kacang merah, kemudian kacang bawang, siap kacang hijau, ada jagung, ya, kopi, kacang-kacangan lengkap. Ya, ini bumbu-bumbu dapur juga masih lengkap, minyak kelapa juga kayak sana masih cukup. Mentega juga cukup, bumbu dapur pun lengkap, pentolan bakso, daging ayam, potong daging ayam itu ya masih lengkap. Ada gula, masih gula manis. Minyak goreng. Beras ya, barang masih cukup banyak.